Untuk masuk ke dalam taman wisata ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Sedangkan untuk masuk ke dalam aviari yang terdapat di dalam taman wisata, pengunjung dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000. Pengelola aviari menjelaskan, awal mula timbulnya ide untuk membuat wisata edukasi ini bermula dari kesukaan dirinya terhadap hewan. Rawati, yang kebetulan juga memiliki panti asuhan, merasa jika anak-anak panti asuhan yang ia kelola sangat senang jika diajak berwisata. Untuk itu, Herawati bersama pengelola panti asuhan lainnya berinisiatif membuat aviari kecil sebagai sarana wisata edukasi bagi anak-anak panti asuhan yang mereka kelola. Namun setelah aviari untuk wisata edukasi anak-anak panti asuhan tersebut tuntas dibangun, banyak pihak yang siap mendukung agar aviari tersebut dibuka untuk umum. Mengingat di Kota Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu, tidak memiliki wisata edukasi sebagai tempat anak-anak bisa lebih dekat dan lebih mengenal hewan-hewan. Atas dukungan banyak pihak, akhirnya dibangunlah Taman Wisata Edukasi Aviari ini. Karena berawal dari senang sama hewan, sama burung-burung, terus kebetulan punya panti asuhan, dan kalau bawa anak-anak wisata itu lumayan lah untuk biayanya. Jadi berawal dari pribadi, terus untuk membawa anak-anak panti ke sini wisata, ternyata banyak yang merespon positif, akhirnya dibuka buat umum. Jenis hewan yang ada di dalam aviari juga cukup banyak. Total terdapat 50 jenis hewan yang ada di dalam Queen Aviari Bengkulu. Hewan-hewan itu diantaranya ular, landak, monyet, kura-kura, marmut, dan berbagai macam jenis burung seperti merak, bangau, murai batu, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan yang terdapat di dalam Queen Aviary Bengkulu didapat dari dalam dan luar Provinsi Bengkulu. Hewan-hewan ini juga banyak berasal dari pihak yang memberikan untuk dirawat di aviary sebagai bahan edukasi bagi anak-anak. Untuk merawat hewan-hewan, pengelola aviari harus cukup bekerja keras. Bahkan untuk pakan saja, pengelola harus mengeluarkan uang berkisar Rp10 juta per bulan. Belum lagi pemberian vitamin serta perawatan untuk hewan-hewan yang sakit. Ini yang paling susah perawatannya apa? Ya burung ini. Burung. Iya. Tingkat kesulitan itu di mana? Tingkat kesulitan kalau burung ini kita kan kadang di sini kendala dengan cuaca, hujan, panas gitu. Nah ini juga burung ini kalau dia terlalu panas di sini kayak liar dia, mas. Tadinya yang udah jinak dia jadi liar. Diharapkan aviari ini dapat terus berkembang dan menjadi wisata edukasi di Bengkulu. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu.